datang di Cisco Vlogger. Hari ini saya akan review tentang Yamaha Fiction New, All New Fiction, yang hari ini kita siarkan langsung dari GXPO IMS 2017. Bisa kita lihat ini adalah tampilan belakang dari Fiction 2017. Ini adalah model standar. Dia memakai swing arm yang seperti biasa ada di Fiction lama atau Fiction terakhir keluar tahun 2016. Lihat muffler juga masih sama seperti pendahulunya. Di bagian footpad juga masih sama seperti yang sebelumnya. Bagian mesin telah berwarna gold. Bisa kita lihat di bagian headnya masih standar sama seperti yang sebelumnya. Karena ini tidak dilengkapi dengan UVA seperti pada Max Aerox yang new air. Ini menggunakan kondom, tidak lagi menggunakan tangki berbahan metal seperti pada Fiction sebelumnya. Yang baru dari aromnya Fiction ini adalah sekarang cakar untuk pasnya pindah ke bagian sini. Jadi anda tidak perlu lompat itu dengan menggambar. Yang lainnya tetap sama. Jadi ini gabung di sini. Bagian triple clamp sudah berubah lebih cantik. Ini terdapat laser, fungsinya agar dua lampu sein bisa nyala bersamaan sebagai tanda bahaya. Ini bisa diaplikasikan ke Fiction lama. Handle kiri triple clamp dan handle kanan bisa kalian substitusi untuk dipasang di Fiction lama anda. Dia mengintip bagian speedometer, ini sudah full digital, terdapat tulisan Yamaha di sini. Kuncinya sekarang pindah di sini, sebelumnya berada di area tangki. Untuk headlamp ini mengalami perubahan. Sebelumnya menggunakan bolan, ini sudah menggunakan full LED. Bisa lihat lampunya sekarang. Nah, di bagian bawah kanan kiri itu bisa menyala seperti semacam taring. Ini adalah Fiction All New 2017 Air Version, yang mana sekarang sudah mengadopsi UVA pada Air Version. Bisa kita lihat di bagian Fiction versi R, yang mana terdapat beberapa perbedaan dibandingkan versi biasa. Di versi R ini perbedaan daripada ini.